Ada dua cara mudah mengganti teks pada Microsoft Excel. Nah, langkahnya adalah sebagai berikut. Untuk yang cara pertama, diklik Find. Diklik Find and Select ya, pilih Replace. Nah, pada Find Word kita tuliskan kata yang akan diganti. Replace with adalah kata yang akan menggantikan. Kemudian diklik replace all karena akan kita ganti semua ya yang. Kemudian untuk cara yang kedua kita memakai rumus ya. Jadi nanti SMA Utama Wacana Metro akan kita ganti ya. Contohnya seperti ini, kita tuliskan dengan formula sama dengan replace, buka kurung sambil dilihat teks yang di bawah ya. Diklik aja selnya, kemudian titik koma karena settingan Indonesia ya laptop ini. Terus start number yang kita ganti adalah utama. U, huruf U itu adalah karakter yang ke-5 ya. SMA spasi U. Terus titik koma. Nah, kata yang akan kita ganti adalah utama wacana ya. Kita hitung karakternya. U utama spasi ya, terus wacana, baru spasi lagi, berarti kan 13 ya. Titik koma, jangan lupa tanda petik ganda karena huruf ya. Kita tuliskan misalkan Kristen. Ini sebetulnya harus spasi ya, biar nanti katanya tidak gandeng dengan metro. Coba kita tuliskan aja tanda petik ganda, tutup kurung, enter. Maka akan gandeng ya, SMA Kristen Metro. Jadi kalau menghadapi seperti ini tidak, jangan bingung ya. Pas akhir Kristen itu kita spasi. Nah, kita spasi biar tidak gandeng ya. Enter. Nah, ini hasilnya. Nah, ini lalu di drag ya. Nah, sampai di situ. Nah, untuk yang sel di bawahnya kita tuliskan aja sama dengan diklik sel di depannya. Sekarang kita drag. Nah, untuk memanipulasi kita copy ya tempat tugas. Terus langkah berikutnya sel tadi kita hide ya, kolomnya kita hide, baru kita kasih bordernya. Untuk judul kita merger. Nah, ini tidak mau kalau di format pointer ya, harus kita blok kemudian di merger. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa. Tunggu video tutorial mendatang.